What's up guys, back to my channel. Hari ini aku dikasih challenge ya guys ya sama orang tua aku. Katanya kalau aku bisa tebak susu yang aku emang udah pernah minum ya guys ya. Katanya kalau aku bisa tebak semuanya dapat game. Nah, seperti yang kalian lihat, semua ini rasanya coklat ya guys ya. Karena aku emang sukanya susu sama aku sukanya coklat. Jadi kalau digabung jadinya susu coklat. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Nah, challenge-nya itu aku blindfolded ya guys ya. Jadi gak cuman tahu susunya rasanya apa, tapi aku blindfolded. Nanti ditaruhnya di cup yang kayak gini ya guys ya. Ini nanti ada banyak branding nih guys. Ada yang rasanya Ultra, ada yang rasanya Kin, ada yang mereknya Kin, ada yang mereknya Ultra, ada yang mereknya Greenfield, ada yang mereknya Milo, sama Frisian Flag. Nah, semua ini aku bakal cobain nanti blindfolded ya guys ya. Mesti ingat aku. Nanti kalau gak blindfolded, challenge-nya di mana? Nanti kalau aku dapat semuanya benar, aku bakal di traktir game yang tadi aku udah ngomong. Nanti aku bakal review game itu di video selanjutnya. Enak sih sebenarnya guys semuanya, tapi aku yang paling itu sih Ultra ya guys ya. Yang semuanya ini juga lumayan enak, tapi aku gak gitu banyak cobain. Greenfield sih lumayan. Kalau yang paling aku itu kan ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat yang ini, habis itu yang kelima yang ini ya guys ya, yang aku paling suka minum yang ini yang terakhir. Pokoknya nanti intinya biar gak itu ininya bakal diacak ya guys ya. Habis itu nanti bakal ada merek susunya di sini atau di sini. Abis itu, let's do this. Cool guys, ini udah lumayan gelap nih guys. Kameranya di mana? Di depan aku kan? Oh ya. Yeah. Tapi kayaknya aku masih bisa nih guys ya, karena aku bisa kadang-kadang bisa tahu rasanya kayak gimana. Insting aku. Itu powerful. Jadi ini aku benar-benar gak bisa kelihatan ya guys ya. Jadi ini emang challenge buat aku. Aku gak tahu yang mana. Nah ini guys, ini udah start ya challenge-nya nih ya guys ya. Ini aku gak tahu susunya apa. Pokoknya aku bakal minum aja nih ya guys ya. Oh ini gampang, ini Kin. Oi. Kok kamu tahu? Karena yang ini mouth-nya keberasa enak. Situ seger. Yakin Winston? Iya. Yeah. Di lock jawabannya? Enggak. Ready to next challenge? Yes. Okay. Nah, nih guys, ini yang kedua ya guys ya. Jadi aku minum aja nih guys ya. Aku tumpah lagi. Milo. Milo, Milo. Aftertaste-nya ketahuan ini. Karena gurih-gurih enak nih guys ya. Yang ini gurih enak. Oke. Di lock jawabannya. Yes. Oke.
Next ya. Gak nyesel nih. Iya, gak nyesel. You trying to trick me, you guys. How dare you. Where okay, are you? Next ya. Oh, yang ini aku gak tahu nih. Oh, ini Greenfield bukan? Iya, ini Greenfield. Greenfield. Kenapa kamu bisa bilang ini Greenfield? Karena ada freshness-nya lebih banyak yang ini. Tapi rasanya masih sedikit keberasa. Yakin ya? Di lock jawabannya? Yes. Oke, okay, next. Nah, yang ini yang keempat. Oh. Nggak tahu loh. Susu ultra bukan? Ya nggak tahu. Ultra ultra. Jawabannya nanti terakhir baru ya, dikasih lihat. Ultra ya, yang keempat ya. Yakin? Yakin. Kenapa kau bisa tebak ini ultra? Karena yang ini ada rasa spesialnya kalau yang ini. Karena kan aku, ya kalau yang ini yang lebih common aku minum terus. Paling sering minum ultra. Ya, tapi ada aftertaste-nya yang aku kurang yakin. Tapi ya, aku lock. Lock, oke. Okay. Aku kurang yakin sih, tapi aku lock aja. Next ya. Nah ini guys ya, ini yang the final one ya. Nah ini yang Swiss cheese. Swiss cheese lagi. Sorry, susu Swiss yang apa namanya, Frisian flag. Susu bendera. Kok yakin banget kamu yang ini? Karena ada rasa light-nya enak. Yang paling aku suka sih yang Milo ya kayaknya. Enggak, yang Kin yang paling aku suka. Tapi yang lainnya juga lumayan. Oke, di lock ya. Yes. Ya, yakin? Yakin. Oh iya, jadi ada surprise nih, the final drink. Hah? Buat kamu tebak ya. Hah? Ini yang ke-6. No fair. Tapi yang ini gak dihitung ya. Nah, nih guys, ini bonus ya. Jadi yang ini yang ke-6, ini bakal gak ke count ya guys ya, ke yang tadi itu. Ini apaan nih? Susu macam apa ini baunya? Gak enak gini. Coba dulu. Enak gak? Ya, what did you do to me? Where did you make these things? Kamu gak mau minum itu? Rasanya aneh. Apaan ini? Baunya gak enak juga. Ini susu bukan? Bukan. Itu adalah sari asem. Suka. Ya udah buka deh matanya. Oh iya, iya baunya gak enak makan. Nah guys, ini gak clickbait ya guys ya. Ini beneran aku ketutup matanya. Tadi aja papi mami mami bilang, udahlah kasih aja gamenya, nanti pasti gak bisa. Abis itu lihat dong sekarang. You want the rest to meet me? When I am the king of susu. Ini ada, masih ada susu banyak nih ya guys ya. Jadi ini buat nanti aku minum lagi. Nah yang ini mini game aja ya guys ya. Ini gak pengaruh ke nilai yang tadi. Ini cuman mini game aja. Aku bisa gak ya guys ya, tahu susunya dari baunya. Coba ya, yang susu yang cup pertama. Nah, yang ini kayaknya Kin nih ya guys ya.
apa ya guys ya? Milo. Yang ini yang aku gak minum banyak apa ya tadi ya? Oh ini Milo, sorry, bukan. Ini kita tahu nih yang nomor 2 apa nih. What are you? You imposter? Susu Ultra ya? Kayaknya susu Ultra. Yang ini apa? Eh, kebalik. Yang ini Greenfield. Ini yang Ultra. Yang ini yang Frisian Flag. Okay. Lock. Let's go. Yes, I knew it. Pasti aku bisa tahu setiap ini. Ini pengalaman nih guys. Kalau kalian penyuka susu, pasti kalian juga bisa ini. Karena aku dari 7 tahun udah dari umur 2 udah paling suka itu susu. Makanya ini aku bisa buat gini. Nah, ya guys, itu tadi aku menang. Nanti di next video aku bakal beli game di Play Store. Nanti aku bakal review ya game itu ya guys ya. Tapi di video selanjutnya kita masih harus pilih. Yeah. Thank you guys for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and don't forget to ring the notification bell and set it to all so you don't miss another video that I post. Thank you and goodbye.